Pagi, Pak. Saya mau reimburse buat pengobatan, Pak. Anak saya sakit. Tanda tanganin dong, Pak. Anak ke? 4. Tanggungan perusahaan cuma sampai anak ketiga. Ditolak. Pak, tadi ada yang nitip kwitansi untuk reimburse kain di kacamata. Tidak termasuk tanggungan perusahaan. Ditolak. Permisi, Pak. Ditolak. Andai, aku jadi orang kaya. Andai, yang pun orang toh. Nyari apaan? Kalau ngomong yang jelas dong. Pagi, Shay. Udah dateng ya? Ya ampun, Shay ini emang paling rajin ya. Nih, duduk. Susi bawain lontong sayur buat Mas Shay. Lihat deh, tuh kan? Lontongnya panjang-panjang kan? Shay kenapa? Hah? Panas? Saya sakit? Sakit apa? Saran mulu. Kerja! Empo nih, si Shay itu lagi sakit. Enggak apa-apa kok, Mbak. Kemarin saya sudah ke dokter. Alah, paling flu doang. Gua dulu juga pernah tipes tapi tetap kerja. Ambil balonan dulu, Mbak. Jangan. Istirahat aja. Istirahat. Kerja. Kerja. Istirahat. Jangan-jangan kamu ini Rizal. Iya, Rizal. Ya ampun, Rizal. Kamu kok bisa begini sih? Aduh. Bukan Rizal. Oh iya. Rizal kan usus buntu. Yud. Jadi cowok tuh harus kuat. Jangan sakit dikit, istirahat. Sakit dikit, istirahat. Makanya banyak olahraga tuh. Ke depan, Gi. Beliin gua mie ayam di sebelah wartel depan. Bisa? Kuat gak, Shay? Mau di papa? Ya, di papa ya. Ya. Oh, kamu mau ke Pak Hendra? Bilang dong dari tadi. Wehehe! Pahlawan bertopeng. Mau kemana? Kantor pakai topeng. Ada itu pak. Mau rembes. Kecelakaan. Mana buktinya? Hah? Saya makan sendiri aja, Mbak. Jangan. Masa istirahat aja? Kalau orang lagi flu itu harus disuapin biar cepat sembuh. Ya? Itu Bang Mail. Bang Mail! Bang Mail sudah sehat kan? Il, gua tahu lo sakit, tapi yang bener dong. Seragam lo mana? Nanti kalau ketahuan pataka, gue lagi yang dimarahin. Sana ambil galon. Saya ini lagi sakit. Gusti,
Hendra, ke ruangan saya. Bawa laporan yang saya minta kemarin. Tapi kan deadline-nya baru besok. Dalam hitungan ke 10, semuanya harus ada di meja saya. Tapi Pak... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lu ngaku mail lagi. Halo dong. Ada. Betulnya sih gue belum boleh masuk kantor. Tapi gimana ya? Gue takut honor gue dipotong terus. Alias gaji gitu loh. Mana kontrakan bapak gue banyak yang kosong lagi, Po. Il, ya, gue minta maaf ya. Kenapa? Gara-gara gue lu puyeng terus jatuh dari tangga. Jadi lo kalau perlu apa-apa, tinggal sebut aja. Tapi jangan minta duit. Ini yang kalian sebut laporan. Kerja kalian tidak becus. Seharusnya kan laporan ini diselesaikan lusa, Pak. Saya tidak bertanya. Kenapa menjawab? Kenapa laporan kalian tidak selesai juga? Jawab! Kalian tuli. Bapak bilang kan Bapak mintanya lusa. Iya, Pak. Terserah saya, mau besok kek, mau lusa kek. Kalian ini maunya apa sih? Bapak mau kita jawab apa enggak? Makanya Mas Mael tenang-tenang saja. Biar semua kerjaan Mas Mael, saya yang ngerjain. Kalau Bang Mael ada perlu apa aja, bilang aja Mas Susi. Lah, berarti gua boleh dong minta tolong rimbesin itu. Biaya pengobatan gua sama Pak Hendra ya? Po, toilet dulu ya. Toilet bentar, Bang. Gua ikut. Lu mau ngikut ke toilet juga? Siang, Pak. Siang. Laporannya, Pak. Yang seperti ini kamu sebut laporan? Diam kamu! Nih, Yud. Lu tinggal minta tanda tangannya Pak Hendra buat rimbesin pengobatan gua ya. Yud! Ini bon gua. Anak gua sakit. Rimbersin sekalian. Tapi jangan bilang kalau anak empat. Ntar gak boleh lagi sama Pak Hendra. Eh, tunggu. Lu mau rimbers juga kan? Bon lu mana? Nih. Punya gua duluan. Siang, Pak. Saya mau minta tanda tangan untuk rembes pengobatan. Apakah nama kamu Sauda? Bukan, Pak. Saya Sayuti. Saya tidak tanya. Maksud saya, kalau bukan nama kamu Sauda, kenapa kamu bawa bon punya Sauda? Tadi Mbak udah nitip, Pak. Suruh Sauda kemari. Apalagi? Punya kamu? Punya Mas Mael, Pak. Bapak, ini filemu yang Bapak cari. Aduh berat. Kenapa? Berat ya, Pak?
Enggak apa-apa kok. Ah, Bapak jangan bohong. Tangan Bapak lagi sakit ya? Aduh, mana lihat? Aduh, saya panggilin tukang pijit ya, Pak. Oh, iya. Kalau yang ini punya saya, Pak. Kemarin saya habis dari dokter. Apa buktinya kalau kamu benar-benar ke dokter? Itu kwitansinya, Pak. Kwitansi bisa dibikin. Sekarang coba kamu sebutkan nama dokter yang merawat kamu. Pak Hendra, minta tanda tangan dong. Reimburse yang Sasha operasi yang waktu itu. Operasi apa? Ngangkat kutil. Bapak lupa. Itu loh yang di daerah. Apa buktinya? Ya nggak ada dong, Pak. Kan kutilnya udah diangkat. Lalu apa buktinya kalau kamu benar-benar dioperasi? Ada bekas operasinya, Pak. Bapak mau lihat? Nih. Nih. Jangan. Ya, nih. Makasih, Pak. Gimana? Sudah ingat nama dokternya? Apa? Sekarang Sasha inget deh, kamu Arif. Iya, Mbak. Maaf ya, duluan ya.